Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari Rabu 15 Februari 2017, rakyat Indonesia akan menunaikan hak politiknya memilih para pemimpin daerah untuk 5 tahun mendatang. Ada 101 pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak termasuk di ibu kota DKI Jakarta. PKS sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia memiliki kepentingan dan juga kewajiban untuk mensukseskan pagelaran demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Karena itu, saya ingin berpesan kepada seluruh keluarga besar PKS. Pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas seluruh kerja keras kita semua. Semoga setiap jerih payah dan ikhtiar yang kita dedikasikan untuk kemenangan dakwah ini memperoleh ganjaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kampanye telah usai dan kita memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri mengawal pemungutan suara sehingga pemilihan kepala daerah ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab, serta tetap memelihara perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, hendaklah kita semua menjadi yang terdepan dalam mengawal pelaksanaan pemilu kada serentak tersebut. Cegah perpecahan dan pertikaian. Marilah kita menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi sikap kenegarawanan. Ketiga, tuntaskan perjuangan untuk memenangkan seluruh pasangan calon yang didukung atau diusung oleh PKS. Kita meyakini bahwa pasangan calon yang kita dukung atau kita usung mampu membawa perubahan yang lebih baik, yang berkeadilan, dan yang lebih sejahtera untuk seluruh warganya. Sebagai partai dakwah, PKS tidak hanya menginginkan kemenangan semata, tetapi kemenangan yang bermartabat dan penuh berkah. Dengan niat dan cara yang benar, kemenangan dan keberkahan itu akan diperoleh dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa ikhtiar memiliki batas-batasnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikan hati manusia, menembus batas-batas, dan menetapkan takdirnya. Marilah kita mengetuk pintu langit dengan khusyuk dan rendah hati agar pertolongan, kemenangan, dan keberkahannya menyertai ikhtiar kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.